Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama Vi Pasar. Bersama mama saya di Kota Palu. Iya. Kita ini, mau pergi ini notaku, mau pergi belanja. Belanja karena mau mapa buka di rumah. Buka di rumah tanggal 10. Tanggal 10, pemirsa. Jadi kita Mau siap-siap mau beli memang supaya tiba harinya itu tinggal sudah tinggal kerja. Tinggal dikerja itu bahan-bahan di mama. Iya begitu. Nah, tamunya itu orang Bulukumba Ngaseng, Baturi Bonto Tiro. Karena kita keluarga besar Bonto Tiro. Alhamdulillah ada kesempatan insyaallah kumpul-kumpul di rumah dengan keluarga besar Bonto Tiro. Insyaallah, amin ya robbal alamin, moga dilancarkan. Nanti kita ketemu di sana, pemirsa ya. Sudah mama ya? Oke, kita jalan. Enggak ada mobil di belakang. Tiba di tempat tujuan di sini. Mama mau ke tempat plastik ya untuk beli alat-alat untuk bikin lontong. Di sini kayaknya ada perbaikan, Mama. Jangan ke di situ, sini ke sini ke. Samsung menguasai kitchen. Samsung menguasai kitchen. Barusan? Oh, biasa kita jadi cuci mobil itu? Jadi kita mau pergi kayak di kebun lah. Oh iya. Jadi simpan milik itu baru kita pergi di kebun, baru pulang diambil. Itu waktu. Mbak, ada bos arak kita jual? Bos arak ini begitu ya. Ya mana? Stainless cuma tempatnya saja. Mana? Itu besar yang dia. Oh, tidak ada plastiknya. Tidak, bukan begitu yang orang pakai di pesta itu ya. Yang tutupnya? Tidak ada, cuma tempat. Biar apa plastiknya? Nah. Mana cuma tempatnya saja maksudnya? Oh, mana? Oh, ini nih mama. Ini besi. Mama mau beli bosara, tapi iya yang ini kayaknya ini atau yang sebelahnya mama, ada sebelahnya juga kayak mengkilap sedikit, coba saya lihat. Tabe. Oh ini 32 aja, 32 aja. Ini agak bagus, dia 84. Ini boleh.
Ber. Tidak sama itu, Mama. Beda. Satu mengkilap, satu tidak. Mengkap pertama di pantaran nih, cepat perkara. Di dalam gelar terus kok. Sudah dipakai, dilap, itu ini anak apa? Yang kuan, karena pasti cepat baris kita kumpulin. Kan puri itu kan, saya puri aja deh. Di sini, ini baru sebetulnya ada tadi. Tadi. Ini sama ini. Di puri ini. Anak? Berapa ini anak? Anak mo. Kalau memang. Apa aja berarti ada di tempat lain. Ini arak biji. Ini kan cak di. Baru itu kuning ama Mama. Kuning yang bagus. Itu sekitar cuma beda 20.000. Lihat ini dia. 22.000 iya. Ini Mak agak lebih murah itu Mama. Mana murah? Itu. Ini? Iya. Ini lainnya? Heeh. Ini? Iya. Ini Mak. Mahal itu 80. Bagus ini berarti. Iya. Ini mau tempat beli bebek aja. Tapi tidak cukup, tanya dulu. Iya. Ada tidak? Tanya itu tadi. Tanya itu tadi. Mana itu? Itu tadi itu mana apa? Itu pegawai nama Maki Utak nang. Itu iya, Mas itu. Iya, oke. Iya. Ini untuk di anu di dalam. Terus ini untuk Bosara sebetulnya mau beli yang apa sih? Yang orang Bugis punya tapi tidak ada, tapi alhamdulillahnya dapat ini pemirsa, dapat stainless ini dan kualitasnya bagus. Mama coba Mama kita buka dulu, kualitasnya itu bagus dia apa tuh, pokoknya kualitasnya agak berat. Agak berat. Nah. Toh, dia punya anu juga agak bercahaya. Dia punya apa sih? Petiknya. Enggak, dia punya stainless agak anu. Kalau yang tadi itu agak murah tapi ringan sekali dan tidak bercahaya DP-an. DP tidak bercahaya, dia punya stainless, Mama. Ini alhamdulillah. Tapi Mama ada stainless dari bukan stainless, dia kayak kuningan begitu Mama, dari tanah suci ya? Putih. Oh putih ji. Tapi dia dengan tutupnya Mama tuh. Cuma dia dia sudah berkarat pemirsa. Tapi tidak apa-apa. Iya, oke. Okay. Jadi belanjanya Mama hari ini untuk kelengkapan arisan. Perlengkapan arisan. Ada Bosara, lalu ada tutupnya, walaupun bukan kayak orang Bugis punya. Saya tidak tahu di Kota Palu ini di mana ada penutup Bosara, pemirsa. Kalau ada yang tahu komen di bawah ya, supaya saya bisa pergi cari. Yang ini agak murah, tidak terlalu mahal, 20-an, 20 ribuan. Cuma ini yang agak mahal karena stainlessnya. Stainless yang bagus tuh Mama. Begitu pemirsa, belanja-belanja Umi Mar hari ini bersama Mama sayang. Oke, kita mau pergi bayar ke kasir. Sekalian dicek ya Mbak, soalnya nggak diperiksa satu-satu tadi.
Sama, sama saja. Kitchen Star, pemirsa baru ingat namanya Kitchen Star. Dan di sini banyak sekali barang-barang khusus untuk perlengkapan dapur, pemirsa. Adanya di jalan apa sih Mama ini? Basuki Rahmat, Jalan Basuki Rahmat. Teman-teman sekota Palu sudah tahu semua ini tempat. Seluruh masyarakat Kota Palu kalau mau cari peralatan dapur kayaknya larinya merujuknya ke sini. Oke, pemirsa, terima kasih banyak. Kita jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.